Pengurusan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Rentkar Daerah atau DPD Asperda Jawa Barat periode 2019 hingga 2022 resmi dikukuhkan di salah satu hotel di Kota Bandung Kamis siang. Dengan terbentuknya DPD Asperda Jawa Barat diharapkan dapat mampu mendongkrak usaha rental mobil di Jawa Barat sebagai salah satu provinsi wisata terbaik di Indonesia. Bertempat di salah satu hotel di Kota Bandung, kepengurusan DPD Asosiasi Pengusaha Rentkar Daerah atau Asperda Jawa Barat periode 2019-2022 resmi dikukuhkan Kamis siang. Pengukuhan DPD Asperda Jawa Barat dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Asperda Pusat serta disaksikan oleh Dewan Kehormatan Asperda. Dengan terbentuknya DPD Asperda Jawa Barat, diharapkan dapat mendongkrak usaha rental mobil di Jawa Barat sebagai salah satu provinsi wisata terbaik di Indonesia. Selain itu, sebagai salah satu asosiasi, diharapkan Asperda Jawa Barat pun dapat bersinergi bersama pemerintah dalam membangun Provinsi Jawa Barat ke depannya. Harapan kami ke depan, Asperda DPD Bandung bisa kolaborasi dengan seluruh Asperda di Indonesia sehingga untuk menuju ke arah-arah bisnis, ke arah pariwisata, kemudian ke arah rental mobil yang lainnya, ini bisa bersinergi dengan seluruh Asperda Indonesia umumnya dan khususnya bisa bersinergi dengan jajaran pemerintahan yang ada di Kota Bandung. Di Jawa Barat, keanggotaan Asperda baru berjumlah 20 lebih. Diharapkan dengan terbentuknya kepengurusan Asperda Jabar baru ini dapat menambah jumlah anggota Asperda dan memajukan bisnis rental kendaraan. DPD Jawa Barat sudah menyelenggarakan acara ini dengan sangat demokratis dan penuh dengan semangat yang tinggi. Harapan ke depan kami dari DPP Pusat Asperda Indonesia berharap Jawa Barat menjadi bisa bersinergi dengan pemerintah, bisa memajukan pariwisata di Kota Bandung khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya. Asperda berkomitmen akan bersinergi bersama pemerintah terutama dalam menyediakan jasa angkutan transportasi rental, guna memudahkan dan membangun Provinsi Jawa Barat khususnya menjadi provinsi wisata terbaik di Indonesia. Salah satu program kerja adalah membahas persoalan-persoalan terkait dengan rental yang ada di Provinsi Jawa Barat dan tentunya mencari langkah solusi yang tepat bagi pembenahan masalah-masalah tersebut. Insya Allah di kemudian hari akan diterapkan melalui beberapa program prioritas yang di kemudian hari akan kita paparkan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.